datang di tempat antah berantah. Dalam waktu 1x24 jam, jika kalian tidak segera keluar dari tempat ini, maka akan menjadi penghuni tetap. Jadi ini tuh backingannya Mentari. Pantesan aja sih. Ternyata sikapnya gak jauh beda, Tar. Pintu dunia Andra telah tertutup. Selamat datang di tempat antah berantah. Dalam waktu 1x24 jam, jika kalian tidak segera keluar dari tempat ini, maka akan menjadi penghuni tetap. Selamat mencari pintu keluar. Aduh, gak mau. Seru deh. Ada suaranya tapi orangnya gak ada. Kita harus gimana dong? Kita harus teleport sekarang. BK, kita harus teleport bareng-bareng. Ayo. Yaudah, yuk. Aku juga mau lama-lama di sini. Sekarang pegang tangan. Dari sama Mona kok bisa kesedot ya? Iya. Lili sama Reno juga. Terus, abis mereka kesedot, bukunya kayak bercahaya gitu. Sebenarnya buku apa ini ya? Ini kayak gambar peta gitu, Tom. Kayaknya bukan, Raf. Ini kayak gambar jalur permainan gitu. Raf, sepertinya ini jalur keluar, semacam garis finish. Guys, tunggu deh. Kita kan tadi udah teleport ya. Kok kita masih di tempat yang sama? Iya. Kita di mana sih? Sebenarnya kita ada di alam lain. Bentuknya sih sama kayak tempat tinggalnya kalian. Tapi ada hal-hal yang beda di sini. Berbeda. Orang sama aja kok. Lah, Mona? Kok Mona tembus? Itu hal yang berbeda di sini, salah satunya. Oh gitu? Mau coba ah. Aduh! Apaan sih? Ngapain sih kamu nabrak aku? Orang kamu yang nabrak aku. Lah, yang lain mana? Mentari sama Jini? Tadi itu di belakang. Tapi gak tahu deh. Aku mau coba. Wah, ada. Jalan. Ah, sakit. Ada orang dia yang sakit aku. Mereka kemana sih? Mereka ke dalam pohon itu. Yaudah, yuk kita kesana. Bisa-bisanya saya dapat surat teguran dari sekolah gara-gara mereka jarang ngerjain tugas. Malu aja. Masana, kaget-kaget ya. Bu, ngapain saya bu di depan panas-panas gini? Jadi satpam kali ini. Barangan kalau kamu. Maafnya, aku cuma nebak pertanyaan dari Mimi. Kalian berdua lihat Reno sama Nelly nggak? Aku nggak lihat, kamu lihat nggak? Jawab, boy. Anunya, setelah kita berdiskusi, kita musyawarah, memikirkan, akhirnya kita berdua memutuskan kalau ternyata kita berdua itu tidak melihat. Ribet ya, tinggal bilang saya nggak lihat, udah selesai. Panjang banget intronya.
Jangan-jangan mereka berdua kabur nih gara-gara tahu mau saya marahin. Tikno, cari. Akunya. Ya kamu lah. Reno sama Nelly anak siapa? Saya. Berarti yang wajib harusnya nyari siapa? Saya. Nah itu tahu. Silakan carinya. Ayo Mimi, bantuin saya. Mimi. Oh, berani kamu nyuruh saya ya? Ya gaji kamu siapa? Nyonya, tapi kan gajian aku udah dipotong-potong. Udah gak gajian lagi. Tapi masih berani ngelawan? Udahlah, no. Tinggal dijalankan aja kok sulit banget sih. Cepetan, cari. Ini gimana nih? Kalau debat terus yang nyari nyonya apa aku nih? Cari sekarang juga. Udah aku ngalah. Cari. Ini semua tuh gara-gara kamu. Gara-gara kamu aku jadi apes. Eh, Nelly. Kok bisa gak sih gak usah nyalain Mentari terus? Kalau emang kamu nyalain kena apes, ya apes. Apa sih harus nyalain Mentari? Aneh. Iya. Oh, kamu cukup berani ya sekarang buat ngelawan aku? Iya, emang aku gak pernah takut sama kamu. Apa? Udah, jangan berantem. Udah. Nelly. Bagian gini, kamu juga. Kamu mending nyingkir deh dari sini. Hah, ngapain? Gak mau, enak aja. Iya, apaan sih? Udah jangan berantem. Berantem gak bisa bikin kita keluar dari sini. Mendingan sekarang kita kerjasama, cari cara buat keluar dari sini. Kerjasama? Sorry ya, tapi aku gak mau. Gimana dong? Aku gak mau ikut kalian buat cari pintu keluar. Mendingan aku cari sendiri aja. Beka, Kareno, ayo kita cari pintu keluar sendiri. Bagus, sana pergi. Iya, sana pergi. Sana. Wah, banget. Terus sekarang kita kemana ya? Kesana aja. Yuk. Kita harus kemana ya? Stop. Kenapa, Neo? Udah. Kita berdiri di sini dulu aja. Kamu yakin mau tinggal di sini? Ya enggak kayak gitu maksudnya, Beka. Nanti kita tinggal teleport lagi aja. Bener juga. Jadinya kita enggak kesasar. Suara apaan tuh? Kayak ada suara kerbau ya? Hah? Iya ya? Tapi dari mana? Ya, itu Bel. Dia lari-lari ke sini.